Halo guys, gue Kurobi and welcome back to my zone. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke guys, kali ini gue pengen nanya dulu nih sama lo semua. Lo pernah mabar dong pastinya. Nah, kalau kalian lagi mabar, entah sama teman kalian atau sama random, atau mabar sama mantan. Jadi, mabar sama mantan gak tuh? Kalau kalian lagi mabar, kalian pernah dapat teman yang kayak gimana aja sih? Pasti pernah dong dapat teman yang beban atau nyusahin, ya kan? Bentar-bentar kenok lah, maju-maju sendiri, tau-tau kenok, tau-tau hilang, tau-tau bacot sendiri. Ntar udah kalau dia udah mati, minta dokter kayak diambilin buru-buru, atau kalau udah kenok minta buru-buru dibangunin. Pasti pernah dong yang punya pengalaman kayak gitu. Atau mungkin kalian juga pernah ketemu random yang keren banget mainnya, ya kan? Yang bagus banget mainnya, yang kooperatif banget mainnya, pasti pernah dong. Coba tulis-tulis kalau komentar pengalaman mabar kalian, boleh dong. Ya. Yeah. Tapi nih guys, di gameplay gue kali ini, gue mau cerita nih guys. Kali ini gue main sama temennya temen gue, yang gue juga sebenarnya gak kenal sih sebenernya. Di real life gue cuma kenal dia di dalam in-game aja. Tapi ada yang menarik kali ini guys. Temen gue ini ngundang salah satu temennya yang dimana dia punya sedikit kekurangan di bagian pendengaran. Kebayang gak lo? Yes. Dia penyandang disabilitas tunarungu atau tuli guys. Gimana, udah mulai bingung? Orang tuli mainin game ini. Jangan bingung guys, dan ternyata itu dibuktiin sama Bro Felix. Ya, nama dia adalah Bro Felix. Dibuktiin sama dia, dia sebagai penyandang tunarungu atau tuli. Itu bukan masalah untuk mainkan game ini. Mungkin ini juga menunjukkan ke teman-teman juga nih ya, kalau game ini juga sebenarnya ramah buat teman-teman kita yang tuli atau tunarungu. Karena ya Bro Felix aja bisa mainin game ini gitu. Dan satu lagi nih guys, dia dengan segala kekurangan yang dia punya, gak ada tuh sepanjang game denger dia ngeluh. Dan jujur ya guys, gue salut banget sama dia, dia bukan beban sama sekali buat tim gue. Asli, gue yang berpikir tadi kayak gue harus banyak support dia, gue harus banyak bantu dia. Ternyata sebaliknya guys, dia yang banyak bantuin gue. Gokil gak lu? Coba deh, kalian yang masih ngerasa jadi beban buat tim, belajar di video ini deh. Belajar dari Bro Felix. Dia dengan segala kekurangannya bisa kok jadi support yang baik, bisa kok ngebantu teman-temannya, bisa kok dia nggak jadi beban. Intinya mah satu sih guys, jangan pernah nyerah dengan kondisi apapun, ya kan? Yuk kurang-kurangin ngeluhnya yuk. Oke guys, kalau gitu gak usah banyak ngomong lagi, kalian nonton aja di videonya ya. Enjoy guys. Pakai kuping gue aja itu masih belum bisa gitu. Pakai kuping udah bisa dengar jelas aja masih kalah ya. Makanya. Ini kan nih lihat aja Bang di peta. Mepetin gue terus kan dia. Iya loh. Iya. Yaudah, gua kalau udah kalau gitu. Ada yang vertikal tuh enggak? Ngambil heli dia. Responsif bang kalau orang kayak gini. Itu dia. Keren dah. Jadi kepikiran ngatur ini gue kan. Jadi kepikiran ngatur radio gue. Ya kalau misalnya ketemu player-player kayak mereka gitu. Ada pressing suit apa nih? Banyak nih.
ke airdrop yuk, biar gue tandain tuh. Si Felix belum ada ini ya, belum ada kinetik. Felix atau kayaknya ada yang turun di turbin ya? Enggak. Tapi yang di turbin diambil. Oh iya, turbin diambil, heli ke yang ujungnya turbin. Yuk, gue ikut. Okay. Ada orang, kayaknya bot. Iya, bot. Jadi kayak dia sempat itu sih, apa namanya, turbin itu sempat ada dilewatin heli, heli kayak di bot. Oh, udah. Wah, kita nabrak nih coy, ayo, kalau mau. Satu doang sih. Di bawah mana bang? Sorry, gua nggak ngeliat. Nice. Satu ya. Jir, baru mau gua rudu rata. Enggak coy, masih ada temennya di sono, di turbin. Nah tuh dia. Ah, datang. Mobil. Engaging the enemies. Enemy eliminated. Nice. Respect. Enemy down. Bot ya, gua dapet. Bang Felix kayaknya mau ke drop deh. Yuk, gue ikut belakang. Awas coy, sebelah kanan ada M21 ya kayaknya tuh. Temennya mungkin tuh. Misal satu, Bang Teto, ambil bang. Oke. Okay. Heli. Heli. Satu turun. Anjir, turun. Dah, yang turun langsung mati. Aduh, kok mati? Cepat. Nice, cakep. Satu lagi. The airdrop is coming. Nah, itu dia. Nice. Ambil aja. Ntar balik lagi. Oh, engaging the enemies. Gue mau ngarah ke lu. Enemy down. Lu tanya dulu, om. Santai. Udah. Gua udah pas snowboard. Apa nama-nama? Gua bari ya. Gua malu. Nah, gua udah di sana. Cek. Boleh kalau lu ada lebih. Ada. Tunggu, Bang. Bangket lu. Kejauhan bang, mereka masih di belakang. Aman. Gue nyapu depan. Dan depan juga bersih kok. Eh ada orang, ada orang. Ini nih sama gue. The airdrop is coming. Cuk, suara cuy. Dia mantau. Datang okay, mobil. Kok kan bener kan? Dia bilang. Engaging the enemy. Enemy down. Enemy eliminated. Nice. Alex tuh di driver tone. Hey, this
Gue di samping, gue di samping. Lewatin jembatan. Dapat kanan nih ya. Iya iya, gue ke flex dulu. Go. Tarik satu orang. Pakai jembatan. Gue main ini kayaknya. Nah itu dia. Nice, tangkap. Tuh, ada orang di tangga sini. Di atas, aduh, di atas. Di atas. Lantai 2, satu orang. Lantai 2. Dia pakai trap, jangan naik. Iya, di situ. Dia pakai trap ya, jangan naik. Nice. Step dekat kalian. Step dekat kalian. Bukan. Supply box here. Teo. Mana kira-kira ya? Tuh. Belum. Tuh. Step. Depan Felix. Itu dia. Kita. Nice. Nah, gimana guys? Keren ya mainnya. Gila keren mainnya. Tapi gue masih ada satu video lagi sama Bro Felix yang gimana itu juga lebih keren lagi yang mungkin besok baru bakalan gue upload ya. Dan di sini kita sama-sama belajar ya guys. Kalau setiap kekurangan itu bukanlah suatu beban, melainkan suatu tantangan. Gokil. Kita bersama-sama belajar dari Bro Felix. Dia udah nunjukin kalau kekurangan yang dia punya itu bukan beban buat dia ataupun buat gue ataupun buat timnya. Dan semoga jadi pembelajaran juga buat kita. Semoga kita kedepannya gak lebih mudah untuk mengeluh ya. Oke, kalau gitu mungkin sampai sini dulu ya guys video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Kurobi and see you at my zone.